Lu lagi nyari apaan, Wen? Hah? Nyari apaan? Nyari kesibukan. Ya Allah. Mending lu bantuin gua. Nyari apa? Komandan hari ini marah-marah mulu. Udah gitu marah-marahnya gak jelas lagi. Gua tadi dipanggil ke ruangannya. Adika, sini kamu. Kamu itu... Oh, gak jelas. Harfiah sekali. Bener-bener gak jelas. Ya, tapi kan membingungkan. Ada apa? Ada apa? Mungkin pada saat dia ngomong itu, lidah sama amandel keikat. Hari ini kantor sepi banget. Ayu kemana sih? Ayu lagi ke... kebon apa ya? Iya. Lagi metik jeruk. Ya gak lah, Ayu wajar lah ya. Iya. Lu lihat deh, kok Esti kelihatan lumayan. Betul juga ya. Tiket bang. Lu jual mahal loh. Iya, bener. Andika, lu baru sadar kalau ada Ayu, ada Kiki, kecantikan dia tuh kayak ketutup. Karena kan dua ini kan dukun ya. Tapi dua orang ini gak ada, kelihatan cantik loh Esti. Oke. Oh, ada studi banding? Iya. Mau video call langsung? Ya boleh, boleh. Ini ada yang mau studi banding dari Korea. Hah? Korea? Emang bisa ngomong Koreanya, Dan? Alah. Makanya gue gak ngerti bahasa Korea nih. Udah terhubung. Halo? Annyeong. Halo, iya. Beneran ini? Beneran, oi. Ya betul, saya dengan Andre Taulani. Bukan buat Anda, buat sini. Saya Andre Taulani dari Komandan di Lapor, Pak. Ya. Ne, 안녕하십니까? 대한민국 경찰청 대표 광남입니다. BTS. De, Sunandar. Excuse me. Jemaah saya diminta. Can you speak Indonesia or English? 네, 안녕하세요. 진짜? 아빠, 댄돌. 진짜 오빠. 진짜. 아니 근데 bahasa Korea. 안드레 사장님. 오만은 밖에 소소한 스튜디 반딩 sama Korea. 이건 namanya juga. 네. 감사합니다. 네, 반갑습니다. 광남입니다. 네, 그 너네 온데. 어머. 어머. 내가 나가 하지 뭐 그리시죠? 엄마라고 내던데요 나 진짜요? 네 알겠습니다. 알겠습니다 왜 그냥? 저거 너 ngerti gak? 너 kan suka nonton drakor. 아 record 아 오빠 사랑해. 어 사랑해. 안돼. 저희도 사랑합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 와카와카 에에. 반갑습니다. 반갑습니다. Can I speak Korean? Maybe we talk ntar. Talk ntar. Udah mending mati dulu, kita cari translator, ntar kita telepon lagi. Ada karung basah gak buat matiin ini? Thank you very much. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 안드레 부장님. 그래서 다음 주에 저희가 10명 정도 직원이 경찰서에 방문하도록 하겠습니다. 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 야, 김치. 김치. 네, 김치. 김치 맛있어요. 맞아요. Thank you. 감사합니다. 난 말좀 itu maksudnya gimana sih, Komandan sih ngapain pakai studi banding sama Korea itu? Iya. Jadi tadi kantor kita ini bisa sampai ke mancanegara. Bisa jadi bahan patokan buat mereka kepolisian. Tapi kan ada keterbatasan bahasa nih, Komandan. Kemarin planningnya masih tahun depan, ini dimajuin jadi. Saya minta karena kita ada istilah as soon as possible. As soon as possible. Kalau as soon itu sesendok ya. Ya, maksudnya ya lebih cepat lebih baik. Makanya bantu saya. Kira-kira kita semua nih harus ikut belajar kursus bahasa Korea. Oh, ada gurunya mau kita. Nah, kebetulan saya punya kenalan guru silat. Korea dong.
elah. Tapi dia bisa bahasa Korea. Jago Korea kagak, kita palang pintu yang ada. Ada orang Korea mau kesini? Iya, studi banding. Kita bikin tarian penyambutan, Dan. Tarian emang harus gitu ya? Iya, kan ya, Korea kan ada. Kan masa ngedance gitu? Dance silang. Ya ada kayak gitu, tahu. BTS gitu mah tahu saya. Gimana? Talk the talk, the walk tonight. Cause we don't need permission to dance, gitu. Itu ada pas Noel gitu juga ada. Itu kan ajakan buat ngedance dah. Kalau ini jatuhnya bukan BTS nih. Apa? Listrik. Ada kenalan? Ya gitu, Korea. Ada kenalan guru-guru bahasa Korea? Googling ya, Pak ya? Iya. Guru Korea. Pak. Ada. Pun. Lah, Pun siapa Pun? Apapun kan namanya. Oh, namanya apapun. Apapun. Pun, Hesti nih. Ini komandan gue lagi nyari guru Korea. Ada gak Pun? Cewek cowok? Cowok, boleh? Gak apa-apa, udah. Apa apa ya? Oh, namanya siapa? Deon. Deon is Seo. Deon is Seo. Panggilannya Deon. Deon. Deon, oke. Okay. Bisa datang sekarang gak? Sekarang nih? Dan. Sekarang. Sekarang juga ya? Yaudah, cowok-cewek udah gak apa-apa. Yaudah. Yaudah, bentar lagi dia bakal datang. Katanya, kata teman saya si Ipun, itu bakalan nyediain guru Korea terbaik. Namanya, tapi bagus gak? Dia pinter banget buat bahasa Korea. Dia menjamin bisa berbahasa Korea lancar dalam waktu 2 tahun lah. Panjang dong. Yang singkat gitu. Lama dong itu. Kursus singkat. Kok sebor. Aduh, disebor minyak angin kok. 2 tahun mah lama. 2 tahun. Minimal yang, kata cepat. Dia ada yang paket lebih cepat juga. Cuman tinggal ditambah. Tips. Kita tambahin lagi. Karena bang kota sampe lobby. Tumben banget. Iya, tumben. Sampai tuh. Wush. Barusan dengar suara motor kan? Iya. Kok yang masuk stand? Assalamualaikum. Berarti kamu naik motor? Iya. Bu. Iya. Coba praktekin naik motor. Motor. Iya. Coba. Dari caranya. Kan itu mau lapor kenapa jadi suruh naik motor? Percaya? Ya, coba. Aduh. Pusing. Tunggu dulu, diam. Kan ini motor. Ya, motor. Motor nih. Iya. Kuncinya belum dimasukin. Kuncinya belum dimasukin. Kunci? Iya. Saya mau lapor nih, serius. Ibu, jadi kesini keperluannya apa? Begini saya teh, aduh, meni. Di sebelah komandan dulu. Meni. Duduk-duduk mungkin, duduk. Duduk. Infus. Ini saya ya. Minum maksudnya. Saya tuh serius, ini kan kedua kali. Iya, iya. Ingat dong. Kita pernah kesini. Ya ingat kan. Duduk. Ya elah. Jangan diputar. Kau ini, apa? Wen? Pak ini nyari apa? Dengerin. Gue nyari orang tuanya, mana? Ya ini kalau nggak salah Ibu Esti kan ya pernah kesini kan? Iya saya pernah kesini waktu itu mengenai tanaman. Iya. Ah. Oh tanaman ke saya duduknya. tanaman yang tidur terus bangun, udah berdiri. Saya Bu. Oke. Okay. Dielus. Putri tidur. Elus, putri tidur. Berarti, yes. Kira-kira ada yang ingin sampaikan buat tanaman? Tidak. Sekarang ini serius saya. Serius. Coba kamu dengarkan jelas-jelas ya. Saya itu kan mempercayai. Ibu mau kemana? Saya itu, Pak Lendi. Kita masih sayang sama Ibu. Saya ini kan mau ceritanya mau piknik. Bu, mau jalan-jalan. Makanya kalau di Jakarta Fair jangan sendiri ya. Bentar. Iya. Saya itu beli tiket. Ya ceritanya ini ada promo gede-gedean dari satu travel. Saya sudah bayar, oke? Okay? Dan sekeluarga saya ajak dia, oke? Okay? Ternyata setelah saya bayar, kenapa Bu? Diblokir nomor. Gak bisa dibiarkan. Bentar ya. Belum. Ini harus kita tindak, diblokir. Diblokir nomor udah saya. Terus saya uangnya? Sudah. Berapa Ibu kerugiannya? 100 lebih, 150 juta. Orang sekeluarga semuanya. Sedih saya. Berarti Ibu ini kena penipu. Tahu. Penipuan kan? Wow. Penipu. Wow. Jadi itulah.
maksud saya mau lapor nih Pak, bukan soal tanaman. Tapi Ibu... Keluarga saya ini tuh nanya, kapan Bunda, kapan Eyang, kapan Oma? Berangkat. Kan enak saya itu sama keluarga. Tujuannya mau terbang ke mana? Ke Korea. Saya itu kan pencinta Korea. Musik Korea, BTS. Wow. Blackpink. Wow. Nah, tahu Black Panther tahu dong. Tahu kan? Gitu. Ya. Bentar, Bu. Kita maksud datang ke sini sebenarnya cuma pengen melihat silaturahmi ke daerah ini. Udah berapa lama menghuni tempat ini? Dulu pernah kita interogasi enggak Bunda ya? Tidak. Belum pernah ya? Tidak. Belum pernah. BAP aja kok, BAP. BAP. Iya. Kita minta datanya sedikit ya, Bu ya. Boleh. Bunda ini nama hatinya, nama aslinya Ibu Hetty Kus. Oh, di KTP Kusmadewi. Kusmadewi. Iya. Kusmadewi, Kusumadewi atau? Bukan, Kusmadewi. Kusmadewi. Iya. Kusmadewi itu kusnya diambil dari nama Hetty Kus Endang. Tapi kusnya diambil, Madewinya itu disimpan aja gitu di rumah. Di rumah. Sekarang baik-baik aja di rumah. Alhamdulillah sih sehat ya. Sehat. Ini kenapa dari Hetty Kus Madewi jadi Kus Endang? Itu jadi begini. Kalau Hetty Kus Madewi kan cuma dua nama ya. Kalau Hetty Kus Endang kan tiga nama. Jadi serakah Hetty Kus Endang. Jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana Hetty Kus Endang begitu. Bunda Hetty baru dapat cucu ya? Iya. Kalau boleh tahu siapa nama suster? Kan tadi udah dibilangin. Suster-susternya. Suster. Tolong ya. Anda jaga sopan santun ya. Ini ruang interogasi. Iya. Jangan seenak-enaknya ketawa ya. Bisa-bisanya ditanya sama komandan saya. Iya. Jawab dengan biasa saja. Nama suster. Jangan ketawa-ketawa seperti itu. Tahan. Suster saya namanya Suster Ana. Suster Ana. Iya. Orang Arab. Berarti orang Arab. Ya karena susternya beliau. Iya. Kalau susternya Ana, apakah dokternya antum? Bu Hetty ini kan pernah menjadi juri di ajang pencarian zakat waktu itu ya. Bakat. Penilaiannya. Kamu kurang 0,1%. Bukan bakat. Sampai ke negeri jiran Malaysia. Iya, betul. Menilai beberapa genre ya. Iya, betul. Karena ajang pencarian zakat cuma lebaran doang adanya. Setahun sekali. Bukan bakat nyanyi, Pak. Iya, betul. Bakat nyanyi, kebetulan. Mayoritas di negara mana, Bu? Kalau sekarang ini ya masih tetap Malaysia. Malaysia. Menetap di sana, Bunda? Oh, tidak. Saya 5 tahun pernah menetap di sana. Di sana kekurangan juri apa sampai melibatkan Bunda? Dan ini bukan pertama kali. Ya, oke. Kompetisi ini atau ajang kompetisi ini adalah penyanyi-penyanyi yang sudah legend, yang sudah tidak aktif, tidak eksis. And then dia kembali lagi muncul dikompetisikan. Nah, kalau jurinya yang di bawah mereka tentu di saat menilai mereka rasa siapa kamu gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah saya dipercaya untuk sudah 8 tahun. Ini berdasarkan catatan kami Bunda. Ternyata tahun ini adalah tahun ke-50 Bunda berkarya di dunia entertain. Alhamdulillah, terima kasih. Khususnya industri musik Indonesia. Iya. Ada kejadian kejadian lucu. Tanya aja dulu. Jadi kan kita harus mikir. Ya. Orang tinggal bilang kejadian lucu, bukan kejadian. Iya. Iya, betul. Saat ketika menyanyi, saat nyanyi yang masih diingat sampai sekarang apa kejadian lucunya? Kejadian lucu. Apa gitu ketika nyanyi tiba-tiba mic-nya ke dalam gitu. Mic tidak. Pada saat nyanyi di Malaysia, saya nyanyi lagu Panti Asuhan. Kebetulan salah satu banyak lah mungkin penonton itu mungkin dia terenyuh. Jadi pada saat saya tita tari lari tarari diri, tiba-tiba penonton tuh naik ke panggung dan peluk saya, terus
Betul, mic sampai gitu. Oh, kadang kesorong-sorong. Betul, dorong. Bukan dorong, saking kepentok, dia... Kepentok gitu. Gitu, sampai lipsnya belepotan. Itu saja ya. Oh, penontonnya sampai nangis? Nangis, jelas kan. Nah, nangisnya bukan karena sedih. Karena? Emang gak tahu lagunya apa. Bukan. Sekarang, Pak Mendy, kalau saya disuruh nyanyi, terus terang, lagu itu... kurang lebih 1.500 lagu yang sudah saya rekam. Jadi semua pasti saya tidak hafal, jadi jago-jagonya aja yang saya hafal. Lagu Malaysia yang hits, yang Bunda suka. Cinta Kita atau apa ya? Cie, Cinta Kita. Cinta Kita. Lagu-lagu cie-cie. Judul lagu itu. Cinta Kita, bukan Cinta Kita. Akhirnya Cinta Kita. Kemana lagu itu? Lagu itu gimana? Yang mana? Cinta Kita. Kasih-kasih sedikit intro. Demi cintaku padamu. Terus. Keburu kau aku denganmu. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Refren ya. Yo. Bulan madu di awan biru. Bantuin lah. Tiada yang kita takkan terpisah. Semua penonton silakan pulang. Hey! Ya, itu. Sampai ke luar negeri Bunda pernah kan? Iya, pernah tahun. Lomba apa, Bun? Waktu di Jepang Pop Song Festival. Oh, ya, jadi perjalanan memang 50 tahun tidak mudah, ya. Sampai saat ini kalau kita mau naik gampang, mau jatuh pun gampang, bikin aja macam-macam. Yang susah adalah mempertahankan. Betul. Wah, ini tips kuat sekali. Yang susah itu mempertahankan. Ya, ya. Nanti dihitungannya jadi penyanyi profesional. Gebrek, aduh. Aduh. Apa? Andai dipisah, AN dan DAI. Andai dipisah, AN dan DAI. Ya bener ya. Bener juga lu langki. Kalau AN dan DAI dipisahin, kesian DAI mau ceramah bagaimana? Aduh elah. Saya ini bawain makanan ini pak. Makanan khas Bandung ini dari gerbang tol. Lah apa? Pastel. Pastel. Oh pastel. Iya ini kata Bunda suka ya. Cobain. Pastelnya ada pelurunya gak tuh? Apa itu? Pestol. Itu mah bukan pastel. Apa nih? Jalan Kote. Jalan Kote dari Makassar. Betul. Nah kalau kita, jalan kita kapan? Ya. Kenapa Gilang bawa-bawa pastel? Saya pikir bohongan. Coba taruh di sini. Taruh. Kenapa Gilang? Ada informasi apa emang? Katanya ini Bunda Hetty. Suka banget bikin pastel dan wah, sampai kadang-kadang anaknya suruh bantuin sampai kecapean. Alah. Seperti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ini mah. Kurang ya Bunda? Iya dong kalau. Iya. Saya pikir mah gimana. Iya memang Bunda suka bikin pastel itu Jalan Kote, tapi ini bukan ini bukan bikinan Bunda loh. Bukan bikinan Bunda ya? Bukan. Tadi suruh ngetes. Sejago apa sih Bun emang? Jago mah jago. Jadi gini, kalau cicing, Bunda mau ngomong. Jadi kalau yang bikin pastel, kulitnya itu pecah-pecah, itu baru jago. Oke? Jago terus keren. Bukannya malah sakit kalau pecah-pecah? Enggak, ini kayak kalau digoreng, rahasianya Bunda, enggak apa-apa namanya ilmu ya ibaratnya. Betul, ya. Apa-apa Bun. Jadi kulitnya itu mungkin ibu-ibu yang sedang nonton sekarang, kulitnya itu Bunda kasih minyak iya. Kira-kira 3 sendok makan dan digoreng goreng baru masukin ke tepungnya itulah rahasianya menjadi crunchy dan pecah-pecah. Jadi pada saat ngegoreng pun kupruk langsung siram set sehingga dia gitu. Kalau ini kan cantik ya. Ini kan cantik. Kalau udah pecah-pecah dioles salep lagi? Tidak salep. Itu langsung aja dibiarin dulu. Itu mah kayak tumit mbak di rumah. Gitu. Wah mantep banget. Sukanya tuh kalau ada telurnya di dalam.
Iya, telurnya hanya kok pakai gulung, kenapa? Enggak pengen. Dan pamit dulu ya, Bunda. Ya, Bunda. Mohon makasih ya. Jadi itulah Mama rasa memang tangannya memang udah cocok kan. Sampai kecolok mata. Makan pastel dari bola mata. Bukan pantun. Ujung kaki. Ya, lu ngomong nada lu pantun. Makan pastel pakai bola mata. Oke. Okay. Okay. Bun, tadi aku mau nanya ke Potong. Yes, iya baik. Jadi penyanyi profesional hitungannya berarti dari tahun berapa, Bun? Profesional dari yang benar-benar dibayar ya? Dari umur 14 tahun. 14 Hah? Tahun. Bayaran ya? Berapa? 14. Di kala itu tuh 14 tahun kayak serap 1.500. Kalau sekarang kayak berapa? Kayak 1,5 juta? 150 mungkin. Lebih. Oh, kayak sekarang? Nah. Sekarang kira-kira di angka berapa, Bun? 150 lah kalau itu hitungannya. Ya. Kalau dulu 1.500, sekarang 150 juta lah. Cicingan. Ya, begitulah. Oh, 1.000. 1.500. Kan tahun berapa, Bun? 150 juta ya. Sekarang. Umur 14 tahun dulu. Umur berapa tuh? 14 tahun tahun berapa? Aduh, silakan hitung lah, aduh, Bunda mah. Enggak, sekarang Bunda umurnya berapa? 64 46. Kan? 64. 64? 64 tahun. 50 tahun yang lalu berarti. Iya, tahun. Berarti tahun... Oke, kita ngobrol lagi ya. Tahun 70-an. Enggak, 70. Iya, dolar tuh 70. Masih... 1970. Dolar masih 1000 yeah. Sekian lah. Komandan? Dari mana, Ki? Dari Mata Najwa. Setelah tubuh ini menghibur masyarakat. Iya, iya, betul. Tadi membicarakan soal 150 album Bunda Hetikus Endang. Ini saya punya data-datanya. Album yang berdiri bulu romaku. Oh, iya, iya. Berdiri, oi, bulu romaku. Bukan, oi, mak. Nah, itu dia. Salah, ini penyanyinya. Ya. Berdiri, mak, bulu romaku. Lagi, terus. Berdiri, mak, bulu romaku. Stop. Bila ku dengar janji-janjinya, katanya cintanya seteguh tugu mo. Ini gak kedengeran ya, gak ada mic apa gimana sih? Aduh, gak ada mic ya? Oh ya. Orang lagi begini kok. Dan biasanya apa? Memang ini ruang karaoke. Iya. Ini juga komandan yang kemesraan. Okay. Surga neraka. Tahu aja sih. Iya. Tapi dari 150 album. Album. Album ke 128 itu album apa ya, Bun? Itu lagu Cinta. Wah, iya. Hafal banget, Bunda. Padahal random loh nanyanya. Iya. Album 79. Lagu Sunam. Album ke 79 itu judul albumnya? 79 kalau nggak salah lagu Ivan ya. Itu tadi kemesraan. Kemesraan. Kemesraan ini. Oh, itu lagunya Bunda? Ya. Di recycle? Bukan, keroncongnya. Nah, dan juga komandan, ini kan juga banyak album-album Bunda ya. Iya. Yeah. Keroncong tuh, koleksi emas Hetikus Endang. Kemesraan betul, surga neraka. Surga ada di depanmu, depanmu, depanmu. Neraka di belakangmu. Belakangmu! Belakangmu! Nah, itu cerita surga dan neraka. Pada saat itu mungkin masih ingat penonton di rumah atau madu dan racun sedang naik. Betul. Madu di tangan kananmu, racun. Nah, tiba-tiba Mantos ya almarhum. Almarhum Mantos. Ya, almarhum Mantos bilang, "Head, nyanyi lagu ini surga neraka. Kita hajar itu madu racun." Madu dan racun. Ya biasalah kompetitor. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah dari situlah surga dan neraka dapat golden record. Ya. Dan Bunda berangkat ke Amerika bersama beberapa teman-teman yang mencapai pada tahun itu 600 ribu kopi. Wow. Ya. Nah, habis itu Bunda rekaman lagi karena alhamdulillah meledak. Yep. Konon ceritanya rekaman lagi lagu Demi Cinta Nie. Dari dulu dalam sejarah asmara, paling sulit mengukur dalamnya cinta. Saya tahu lagu ini. Yang sengsara, hey, yang bahagia, oh, hey, hey. Patah tumbuh terganti sepanjang masa. Oke, okay. Alhamdulillah dapat lagi. Eh, Bi
bikin lagi Berdiri Bulu Romaku. Wow. Jadi 3 tahun berturut-turut alhamdulillah dapat Golden Record. Itu berapa ini, berapa kopi Bunda? 600 sampai Bulu Roma 1 juta. 1 juta kopi. Enggak ya. Asam lambung, Bun. Wah. Wow. Kopi itu maksudnya duplikasinya. Ya. Ini ngomongin kopi, Mas. Ini hebat. Lagu yang ini nih yang sepanjang 25 tahun. Sepanjang 25 tahun. Bukan, bukan. Sepanjang 25 tahun. Karena kehebatan Bunda, beliau pernah menjual tiket konser seharga 150 juta rupiah. Satu tiket, Bun. Itu nonton bayar 150 juta itu depan matanya Bunda. Diikutin begini. Bila aku denger dia, janji-janji dia. Kan kalau kalau di Malaysia itu kan selalu round table. Oh. Show-nya itu kan round table. Oh. Jadi yang paling depan ya satu orang ya segitu. Jadi kali berapa orang, 10 orang ya berapa. Saya termasuk yang beli. Nah, karena saya termasuk yang beli tiket itu. Kiki termasuk yang beli tiket konser itu. Saya termasuk yang beli 150 juta itu. Makanya sekarang ginjal saya tinggal satu. Enggak boleh. Oh, ginjal nonton konser. Siapa itu? Jepret! Bulu Romaku, ya. Berdiri, oh Bulu Romaku yang semangat. Janji-janjinya. Ada rencananya. Cintanya seteguh, tunggu Monas yang perempuan. Hesti malah kayak terapi maung ya. Kopi ABC susu dibuat dari acut, cut, cut. Kenapa sih Bu Bray? Ya aku Bu, ganti nama lagi gue. Bu Bray, Bu Bray. Pak yang bener dong, Pak, penghayatannya tuh lebih dirasain lagi, dimasukin lagi. Kayak anak baru aja sih. Ya terus apa salahnya? Nih lihat nih tuh, diapalin dulu, selesaiin dulu minumnya baru. Mama skip, ya udah mulai lagi ya. Oke, siap? Iya Bu Ayu. Oke, outro, audio, kamera roll, and... Kopi ABC susu dibuat dari biji kopi. Kat. Aduh. Sorry ketiduran. Lagian retek mulu, retek Sugiarto. Aduh, nggak fokus nih ngantuk. Dan lagi ritek mulu, ritek Effendi. Oke, sekali lagi ya. Ya. Stand by all crew. Audio, kamera, roll, and action. Oke. Kopi ABC susu dibuat dari biji kopi asli dan berkualitas. Paduan kopi, gula, dan susunya sempurna. Kak. Udah tahu orang lagi syuting masih aja bolak-balik. Lu ntar masukin belakangan, belum sekarang. Tahu malah jadi... Elah. Lu ngapain lu jadi jagung puncak apa gimana sih? Elah. Jadi lama lagi nih adegannya begini nih. Ngapain sih? Saya lelah, bikin banyak kerjaan. Ah, muka lu aja udah nyapein. Lelah apa sih? Lu cuma 2 bill-in. Ini Pak tuh. Keren lu dapat 2 bill-in. Ngapa? I3 nambahin. Lu ngantuk? Ya. Yaudah, tunggu bentar. Yuk, ya. Gua ditinggal sama setan. Nih. Wah. Sekarang minum dulu kopi ABC susunya yang bisa naikin mood booster kita pastinya jadi lebih happy. Ah ya. Mantap. Emang cocok nih jadi teman beraktivitas. Kopi ABC susu, nikmat susunya, mantap kopinya. We'll be right back.
Rambut diapain? Kita mau belajar bahasa Korea, ngapain gayanya ngikut-ngikut orang Korea? Tahu. Untuk mendalami supaya kita bisa cepet. Bagian baju bukan kayak orang Korea tahu, kayak orang. Jadi kayak Gayus tahu. Harus, iya. Harus total dong. Jadi pakai. Bentar. Darto mana Darto? Sana. Kacamata begini. Hesti. Iya, iya. Sudah sampai mana gue? 5 menit lagi, Pak. Okay. Katanya udah deket, udah deket. Annyeonghaseyo. Pak Gilang. Jimneon Gilang Imnida. Ini saya bawa makanan-makanan dari Korea, Pak. Kimchi. Ini yang terinspirasi dari bahasa Jawa. Apa itu? Top iki. Ini ada corn dog ini. Gilang, bulgogi enggak ada? Bulgogi? Kalau kalau bulu babi ada. Bulu dong itu. Nah, bulu. Ini makanan khusus untuk pecinta kucing, jajangmyeong. Oh, jajangmyeong. Jajangmyeong. Orang Cimahi kayaknya jajangmyeong. Kang jajang. Pokoknya biar kita Korea banget dah. Lu lagu-laguan bawa main apa bawa makanan Korea biasa makan seblak radang lu. Tugas saya kan cuma bawain doang. Itu yang pakai daun-daun apa namanya? Kimchi ya? Ya kimchi. Ya kok ada. Ya deh Pak ya. Saya taruh sini aja. Taruh sini ya. Oke, siap selamat menikmati. Katanya kalau kita makan makanan Korea nanti kita lebih lancar lagi ngomong Korea. Ya, benar. Nyesuaiin. Serius, gue. Taruh sini. Taruh di mana sih? Ya di sini udah paling benar. Iya. Makanan yang bikin pinter anak-anak enggak ada? Apa? Bimbimba. Bimbingan belajar. Ayo dong, aku belajar bahasa Korea nih biar bisa roasting Kim Jong Un. Deon. Annyeonghaseyo. Annyeong. Ini gurunya. Ya. Nah, dulu katanya orang Korea, Nobita datang. Dia saya dari Korea. Oh, bisa bahasa Indonesia, bisa Korea. Jadi saya kemarin ditelepon katanya suruh ngajar bahasa Korea ya di sini. Iya. Ya, betul. Jadi gimana? Sudah siap? Ning dine. Ah. Ning dine. Dari mana, Ne? Kok itu mah Jawa. Jepang. Ada Ne-nya mah Jepang. Udah kita belajar aja lah. Belajar. Enggak usah tahu deh. Baik, anak-anak. Anak-anak. Lagi. Mau kata-katanya dulu atau logatnya dulu? Kata-kata deh. Kata-kata dulu selamat ya. Selamat datang gitu-gitu. Oke. Nanti mungkin saat ada orang yang datang, orang Korea datang. Ini ada bahasa Koreanya Cingogo. Cingogo? Ya, itu artinya silahkan duduk. Oh. Nah, contohnya, mangga gara cingogo. Gitu. Mangga gara cingogo. Itu logatnya ada. Kayak ada familiar ya? Ada lagi kanan kiri. Kalau kanan. Kanan. Ini. Katuhu. Katu. Itu. Kanan tuh katuhu. Iya, kanan. Kata Korea. Kalau kiri itu kenca. Jadi kalau bang kiri bang. Orang itu di belah kenca na. Karena. Lucu. Kenca na. Jadi sebelah kiri. Jadi kiri mas. Jadi. Iya. Orang di kenca na. Orang di kenca na. Kalau hilang, kalau hilang, kencana. Oh kiri. Kiri. Gue gara-gara dia nggak pengen nonton drakor. Kalau katuhu, gimana praktek katuhu? Ngomongnya logatnya? Ya. Katuhu. Oh itu ya. Kamu kayak gue ya? Iya. Percaya nih, gue percaya lagi nih. Tadi sempet gak percaya nih, sekarang percaya lagi. Terus selanjutnya. Abis nilang kan, suka capek. Capek. Bahasa Koreanya. Maknya. Maknya etak atau gak ya Aing padahal. Ada yang bisa baca? Canggel. 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 Oh canggel. Canggel. Jadi gimana Pak? Aigo. Ayo teh Aina. Canggel. Canggel. Iya. Ayo.
Aigo. Gara-gara lu, gua gak nonton drakor, gua nonton sinetron Azab. Kita coba logat coba, aja. Coba. Ya. Kalau orang Korea itu ngobrolnya harus gini. Cangangge. Mulu muncang ka. Apa pangge? Parangge. Tiga kok. Ya, gede. Gede nu. Halbe. Ai go go chungmungim iramen sakacak kamarenimja. Itu logatnya. Boleh ada yang mau coba? Jangan panjang-panjang. Ya, oke. Cangangge mulung muncang apa pangge di gogok tua aja gede. Aja gede nu kalau be. Ada gogok tuh ngungu gitu kan. Kata-kata lain. Itu lagu saya kecil sama emak saya. Cangangge mulung muncang apa pangge di gogokku anjing gede. Gitu. Kan di sini Korea banget. Yeah. Boleh Pak Haji Andre? Ya. Yeah. Cobain. Kalau Haji bahasa Koreanya apa? Haji. Oh, Haji. Jadi Haji Andre. Haji Andre. Sama aja. Coba. Komandan. Kata-kata lain buat. Kalimat Haji lain Andre. Coba ajarin satu-satu. Jadi gini, ceritanya Wendy tuh lagi beli soto. Tiba-tiba celaka gitu. Itu gerak. Si Wendy celaka. Balik beli soto. Ini kalunya. Bejana boga singkayo. Jadi singkayo itu kayak coba belajar. Coba belajar. Yuk pelan-pelan enggak? Ayo kita bareng-bareng. Ayo coba komandan. Singkayo. Nah, gitu. Coba gimana? Itu gerak. Itu gerak. Itu gerak. Si Wendy celaka. Si Wendy celaka. Balik meli soto. Bejana boga singkayo. Bejana boga singkayo. Bisa, lulus. Ulah gitu, mangga. Oh. Ada gak yang rekomendasi? Ada kan? Cigo gak wae. Kayaknya gak ada. Masa? Lu kalau nonton kan lihat teksnya. Iya. Ini kayaknya. Kencana. Ini kayaknya nih Koreanya di Kawah Putih Ciwide nih. Hati-hati ya. Nitip ya, Pak. Hah? Nitip. Ada lagi, Pak. Saya buka ambil lagi. Ada lagi? Iya. Oh, kemarin. Di atas nih, panggung. Nah, gitu dong. Thank you ya. Makasih. Dan. Ganggu jalan ya? Iya, bawa. Nah. Ini tugas kita untuk menjaga ini. Jangan sampai hilang. Batuk, Pak Ji. Amin ya Allah, amin. Oh. Hah? Loh, petinya hilang. Wen, itu ada isi uang dan kita harus menjaganya. Komandan enggak kali tadi. Saya tadi bersihin, nutup mata jadi saya enggak lihat. Komandan enggak. Loh, barang kemana, Pak? Hilang, Pak. Tadi ada. Ada. Terus kemana? Iya, gampang. Nanti kita cari, gampang. Iya. Tenang aja, pokoknya ini barang bakalan kita jagain. Haji! Ya ampun. Wah. Hilang lagi, Wen. Hilang. Petinya hilang. Petinya hilang. Kenapa? Lu sih pakai bersin tadi. Ya, gua yang hilang nih kayaknya nih. Ah, si Wendy udah dibilang jangan batuk, mana pakai bersin lagi. Jadi gak konsentrasi kan lo? Ya maaf, Dan. Udah dari pagi nih gak enak badan, Dan. Aduh, bilang kayak dari tadi. Nih, gua kasih solusinya. OBH Tropica Plus. Nah, ini obat andalan gua dari dulu. Khasiatnya efektif buat atasin batuk. Flu dan demam lu, rasa mentolnya juga semriwing, bikin tenggorokan
jadi lega. Tapi ngomong-ngomong aman gak nih komandan? Aman dan juga halal Wen. Bebas alkohol dan ada sertifikat MUI-nya. Keren ya obat andalan komandan. Iya dong. Selain ini ada juga varian OBH Tropika biasa dan ekspektoran untuk batuk berdahak. Serta OBH Tropika ekstra untuk batuk disertai flu. Nah, kalau buat jaga-jaga keponakan lu nih, misalnya ada yang batuk, ada juga OBH Tropika anak dengan rasa stroberi dan jeruk. Komplit ya komandan ya. Iya, dan buat atasi batuk sekeluarga juga bisa ya. Bagi dong buat stok di rumah. Kan ambil aja lu. Pelit banget sih komandan. Ya beli dong, kan di apotek seluruh Indonesia ada. Beli sendirilah. Ambil-ambil punya gue. Eh, tapi jangan pelit-pelit lah, tenggorokan saya kan lagi. Stop batuk, stop bersin. Ya OBH Tropika Plus aja. Oh tenang saya aja. Ah, saya mau lapor. Nanti diurus. Nanti gimana hasilnya? Ge. Gimana hasilnya? Enggak diurus. Bukan, saya serius. Udah dapat belum? Tuh, kakek. Ini tanya komandan deh, tanya komandan. Komandan gimana ini kasusnya? Kita lagi belajar bahasa Korea dulu. Lagi ada kursus. Itu ada gurunya loh. Nanti kita proses. Tunggu dulu. Guru Korea nih Bunda. Iya dari Korea. Dari Korea. Nah, ini tangan siapa? Loh. Tadi di mana tangannya? Enggak. Tunggu. Tangan sendiri pada nekat. Saya kenal ini. Hah? Pak, saya kenal ini. Siapa? Ya, ini kan. Dia. Hah? Ini dia penipu ini. Hah? Yo. Maneh nggak nipu ya ke Korea ke keluarga saya ya nipu. Wah, balas. Korea keluarga iya nipu ya penipu ya. Ceksaha guru. Bro. Ceksaha guru. Jawab. Sian. Lain ceksaha guru lain. Ya penipu. Oh. Ini yang nipu bunda. Keluarga iya. Yakin ya bun? Balas ya. Tega toing. Hampura. Lain tega toing. Tega toing ya. Duit bunda. Bentar. Berarti dia pelakunya? Nah, dia pelaku. Bukan guru Korea, bukan. Tangkap nih, tangkap. Bukan. Ini. Malah kabur. Lain. Omongin dulu baik-baik. Lain. Betul? Pak, harusnya. Tidak benar, yuk. Ya. Tidak boleh main hakim sendiri, Bu. Tidak boleh. Lain. Iya, ya, pasti. Beda kali. Nggak, dia mau logat, nah bisa. Kita orang Sunda. Ya. Tangannya mana? Pega pisannya. Hampura bunda. Wah. Hampura abi salila itu nipu bunda. Terus? Itu terus. Mana duitnya? Kumaha duit kumaha nasib? Terus dijajankan itu. Oh, naon. Dari dia. Nggak kada harana. Ini kan saya, Ramdeon. Deon, bener. Oke, silakan duduk dulu. Kita mau BAP dulu nih. Alhamdulillah, jadi ketemu. Bunda, boleh duduk di bawah silakan. Jangan, Bunda orang tua. Alhamdulillah. Ini penipunya, Bun. Para tamu undangan, kedua mempelai sudah ada. Dipersilakan. Soalnya sama-sama merah. Untuk teman SMP dari mempelai pria. Dan teman sekolah rakyat untuk mempelai wanita. Sekolah rakyat. Zaman Belanda. Mentang-mentang 64 tahun. Sekolah rakyat. Kita tanya dulu ini. Berarti nama kamu siapa aslinya? Ngaku. Sebenarnya Kang Deon. Tapi dari Korea saya. Nah, ya. Entah. Korea Kopo Area, Soreang. Tuh kan, Kopo Area. Kopo. Kan judulnya Korea, Bunda. Iya, betul memang. Ada cangkel. Kang Deon. Nama aslinya Deon siapa? Deon Setia Dinata. Sunda pisan. Sunda pisan. Iya. Tiani, mana Tiani? Setia Dinata, Purwadinata.
saudara. Kita mah Sunda Empire. Babaturan aing, babaturan aing. Oh, ini berarti anaknya Presiden Sunda Empire. Sunda Empire. Terus Anda berarti buat konten-konten dengan logat Korea, tapi apa namanya? Sunda. Sunda gitu ya. Dipelajari Sunda. Apa sampai bikin itu tiba-tiba? Karena kamu suka drakor atau gimana? Enggak sih, dulu waktu pertama bikin tuh, waktu pertama PPKM. Pertama dulu kan PSBB. 2 tahun lalu. Ya. Ah, 2 tahun pertama awal Corona. Saya sebelum tuh, PSBB kan geografi tuh. PSBB itu. Oh iya, PSBB. Iya, iya, iya. Kayak bikin himbauan buat orang-orang tapi pakai kayak reporter Korea Utara. Oh iya, gitu. Saya pernah lihat itu. Ombe. Eta kumaha da eta? Gitu. Nyobain pakai belum kebeli handbook dulu pakai gorden gitu dibelit-belit. Viral ya. Dan ternyata viral sampai di repost sama Kang Emil gitu dan sampai sekarang. Tapi bukan cuma Korea loh. Dia Thailand bisa, Spanyol bisa, India bisa. Bisa. Thailand. Ya, karena saya sindikat internasional. Oh. Wow. Berarti tolong dipraktekin yang Vietnam. Iya. Woi, kan enggak ada. Thailand. Thailand, Spanyol, India coba. Jadi saya tour and travel-nya sebelum Korea, saya ada Thailand, ada Afrika gitu. Tour and travel. Coba dong, coba. Kalau tapi tetap pakai Sunda. Iya. Kayak misalkan pas nelfon, nggak satu, ey, dek mana maneh? Thailand. Sama dekap, nggak satu, ey, Corona tos cekap. Gara-gara, Corona teh ayah gara-gara sop lalai. Sup kelelawar. Oh, sup kelelawar. Kalau bahasa Sunda Thailandnya, sop lalai. Sop lalai. Iya. Afrika. Urang teh nggak capek, tong di uara di gore-gore, di gurah-gore. Oh, di gurah-gore tadi. Kamu juga bisa ya? Bisa ya. Ini bisa ya, Afrika. Afrika dong. Bung. Lebih ke alien ya. Orang Cina juga. Spanyol. Spanyol saya belum ke Eropa. Oh, India. India bisa sih. Kayak saban kamane na datang na sore.